Semua orang pasti belajar. Bukan cuma mahasiswa. Saya sebagai dosen juga terus belajar. Belajar teknologi baru. Belajar dari kasus-kasus baru. Supaya saya bisa dapat pengalaman-pengalaman baru. Kalau belajar formal itu udah pasti. Tetapi kalau dilihat dari sisi lainnya, ketika berdiskusi dengan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang belajar dari saya, tapi saya juga banyak belajar dari mereka. Apalagi saya banyak dapat pelajaran dari orang tua, sahabat, lingkungan, dan pengalaman. Tapi, sebagai mahasiswa yang hidup di lingkungan akademis, saya banyak berdiskusi dengan dosen-dosen saya. Banyak pengalaman mereka yang bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi. Pada akhirnya, kalau mau maju, kita selalu butuh orang lain. Daripada sendiri-sendiri, lebih baik kita belajar bersama untuk maju bersama. Supaya masa depan kita sama-sama cerah. Untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah.